Siap ada siap tiga, saya tak dekat bapak. Hanya silaturahmi saja, kebetulan Bro Putranto ke Pontianak, ke Kalbar, kita manfaatkan event apa momen ini maksud saya untuk silaturahim, kemudian juga untuk membangkitkan kembali semangat
teman-teman para off-roader Kalimantan Barat ini yang bukan hanya selama masa COVID ini aja ya, tapi karena mungkin kondisi situasi tidak memungkinkan seperti mati suri, ya sekarang dibangkitkan lagi. Nah, mudah-mudahan setelah ini harapan saya kegiatan event-event off-road di Kalimantan Barat ini kembali bergairah. Ya, apalagi ini kan dari pusat ini sudah memberi perhatian itu. Jadi harapan saya seperti itu. Ya, ini kan kerja kawan-kawan dari IOF Kalbar ya. Jadi kita hargai, kita dukung, saya sebagai pembina juga mendukung teman-teman dari pengurus IOF Kalbar untuk tetap melaksanakan event-event yang bisa, karena IOF ini bukan hanya hobi tapi juga banyak efek-efek atau ya banyak dampak lain yang bisa kita lakukan, kita buat, seperti misalnya di sektor pariwisata ya. Kemarin kita ke Dayit sambil menyalurkan hobi, sambil ngetes kendaraan ya, menambah skill juga, mempromosikan objek-objek wisata. Jadi nanti ini kedepannya kita bergandengan juga dengan sektor pariwisata supaya dua-duanya hidup ya, karena untuk wisata-wisata alam adventure itu memang sangat diperlukan spesifikasi kendaraan yang khusus. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga nanti menjadi pemancing bagi mereka yang bergerak di sektor wisata untuk bisa bekerja sama dengan IOF untuk mempromosikan tempat-tempat wisata itu. Mudah-mudahan insya Allah COVID ini bisa cepat berlalu, karena rencana kita tahun depan itu Borneo, apa namanya, Tribute Borneo namanya, itu napak tilas rute-rute sub apa Camel Trophy dulu yang pernah digelar juga di Borneo. Akhirnya kita tahun ini kan rencananya Sumatera Tribute namanya ya. Jadi untuk mengenang kembali untuk napak tilas di jalur-jalur Camel Trophy yang pernah ada di tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, ke tahun depan rencananya Borneo, Kalimantan. Nah, tapi dengan kondisi COVID seperti ini, saya nggak tahu nanti, karena yang Sumatera pun ini masih ditunda, masih menunggu kondisi COVID ini. Dan mudah-mudahan sekitar Januari, Februari itu sudah bisa dilaksanakan. Karena kemarin rencananya kan Desember. Nah, kita kalau bisa ya juga tahun 2022 awal ini sudah bisa dilaksanakan Borneo, Tribute Borneo-nya. Ini berdenyut, mobil mulai berdenyut.